Oke, para gamer, kali ini kita bertemu lagi. Kali ini kita akan bermain Good Ether Online di Gamer Indonesia, dan jangan lupa subscribe. Kita langsung saja start, oke? Oke, para gamer, kita sudah masuk pada karakter kita. Karakter slide ini dia yang kita sudah buat. Sebelumnya pada awal kamu bermain, kamu akan memilih karakter kamu dan bentuk rambut dan lainnya. Nah, karakter saya. Oke, para gamer, kita sudah masuk pada map pertama ya, atau halaman pertama atau beranda. Ini dia, yang ini adalah server. Kita berada pada server 10. Oke, yang pada map ini adalah wilayah untuk bermain multiplayer. Oke, sedangkan yang kanan ini kita belum mengerti apa gunanya, tapi yang bertanda sering adalah misi cerita. Sedangkan menu, kamu bisa melihat keadaan senjata kamu di sini, adalah isi tas kamu. Oke, kan yang senjata dan tameng ini adalah senjata yang kamu miliki, kamu bisa menggantinya. Oke, dia cara menggunakannya. Oke, ini dia senjatanya, berubah jadi palu. Oke, para gamer, di sini kamu bisa juga mengubah yang lainnya. Oke, saya gunakan yang ini, yang 125. Oke, para gamer, itulah. Ini juga ada senjata serta perisai. Oke, yang lainnya adalah hanya sekitar info doang. Ini untuk level up senjata dan lainnya hanya info dan print dan lainnya. Oke, untuk bermain kita bisa masuk pada tanda seru pada kanan untuk misi story. Oke, kita masuk pada story. Oke, kita skip aja karena walaupun kita ikuti, kita kurang mengerti menggunakan bahasa Jepang. Kamu tinggal klik-klik saja pilihannya. Oke, pilih saja yang mana kamu suka karena kita kurang mengerti. Oke, misi start, itu dia musuh kita. Depan kita bisa mengganti dengan mode senjata. Oh, kita dapat bantuan. Oh, nampaknya kita ganti saja ke pedang light. Oke, kita hajar musuh kita. Hai, oke, para gamer, kita ulang tadi dari awal. Nampaknya tadi ada kesalahan jaringan, jadi kita mulai dari awal. Oke, kita go to monster. Kawan kita kemana? Oke, ini dia monsternya. Oh no. Wow. Oke, hajar. Wow. Hajar. Wow. Oke. Hajar, pull. Wow. Wow. Terlempar para gamer. Oke. Perlindung. Hampir. Sekali lagi terlempar. Terhempas jauh. Oke, hajar terus. Oke. Hajar. Awas. Oke. Oke, hajar. Hajar terus, Parkemar. Dia terhempas jauh, jadi ya, hampir saja kita kena serangan tembak.
Oh no. Wah. Hai. Oh. Hey you. Aku di belakangmu. Fire in the hole. Ho. Ya kemana para gemar? Ya. Oh. Oh no. Okay. Teka berubah kemode senjata. Oh, oh, oh no. Ayo. Oh no. Nah, coba sinar kali ini. Akhirnya dia kalah para gamer. Oke, kita bisa ambil kekuatan dia. Tahan, tekan, tahan. Oke. Wow. Oke, SS, ranking SS. Oke, pilih saja yang paling kanan. Oke, hadiah kita. Oke, dan demo juga kita pilih paling atas. So. Oke, kita gunakan saja. Ayo. Tidak mengerti. Oke, skip. Oke, kita sudah pada misi story. Sekarang kita coba pada misi multiplayer. Ini dia, kita pilih salah satunya. Oke, ini dia. Kita bisa pergi pada yang bergambar bintang untuk melakukan misi. Oh, suruh mana? Oh, ini dia. Oke, ini dia misi pada multiplayer. Di sini kita akan bertemu dengan pemain lainnya apabila ada yang sedang hunting. Ini ada banyak sekali monster. Oke. Kita bisa bermain dengan pemain lain untuk menuntas itu dia, pemain yang lainnya sedang dia pemain lainnya. Di sini kita bisa bertarung bersama para gamer untuk mengalahkan si monster. Oke. Okay. Ayo. Wow. Oke. Oh. Hajar terus. Oh. Oke. Jadi para pemain lainnya sedang bertarung. Semuanya orang Jepang sepertinya. Oh, kita bisa ngambil tenaga. Oke, ini nampaknya di sini kita tidak akan bisa menghabisi semuanya karena setiap motor akan selalu muncul. Jadi di sini mungkin kita hanya bisa menaikkan level dan hunting untuk mengambil item-item baru. Oke, para gamer.
Wow. Oh. Oke, para gamer, cukup sekian kali ini. Jangan lupa subscribe Gamer Indonesia untuk lihat lanjutan dari game ini maupun game lainnya yang lebih seru. Oke, sampai bertemu lagi di lain waktu.